Anda menyaksikan News Update pukul 15 bersama saya Aditya Warman. Monumen Cinta Habibie Ainun di Kota Parepare, Sulawesi Selatan dipadati warga setelah wafatnya Presiden Republik Indonesia ketiga B.J. Habibie. Mereka datang guna mengheningkan cipta dan juga berdoa mengenang almarhum B.J. Habibie. Duka mendalam dirasakan warga Kota Parepare, Sulawesi Selatan atas wafatnya Presiden Republik Indonesia ketiga B.J. Habibie. Tampak sejumlah warga dari beberapa lapisan masyarakat berkumpul lalu mengheningkan cipta dan juga mengirimkan doa bersama untuk almarhum B.J. Habibie. Tak sedikit pula dari mereka yang meletakkan karangan bunga di depan Monumen Cinta Habibie Ainun di alun-alun kota kelahiran B.J. Habibie tersebut. Mereka turut mengenang jasa-jasa B.J. Habibie yang begitu melekat di hati mereka. Hari ini kita laksanakan gelar apel sekaligus melakukan hening cipta bersama sebagai bentuk penghormatan tertinggi atas berpulangnya rahmatullah tokoh besar kita, putra terbaik Kota Parepare, Bapak Profesor Dr. Engineering Haji Baharudin Yusuf Habibie. Kita ini melakukan penyampaian ungkapan belasungkawa dalam bentuk hening cipta ini agar semua amal ibadah dan seluruh pahala yang telah ditumpahkan dan curahkan oleh Bapak B.J. Habibie kepada negeri tercinta Republik Indonesia dan terkhusus Kota Parepare senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.